Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PT Waskita Pemawira, anak perusahaan Waskita Karya. Ya untuk TKDN karena itu hal yang baru menurut kami, ya menurut saya ya itu menjadi hal yang bagus untuk pengetahuan karena baru bulan Maret kemarin dan sekarang sudah diadakan bimbingan teknis. Untuk kesannya mungkin juga cukup baik. Acaranya karena materinya juga mudah dipahami dan pembicara-pembicaranya juga berkualitas pada bidangnya. Mungkin masukan ke depannya ya ditingkatkan lagi sih agar menjadi lebih baik. Oh ya, saya Faisal dari BUMD DKI Jakarta. Ya,
kesannya sih pelatihan yang diadakan saat ini gitu ya tentang TKDN itu sangat relevan dengan kondisi saat ini sesuai dengan instruksi Presiden ya pada bulan Maret. Kesannya sih cukup interaktif pelatihannya, pematerinya juga cukup kompeten, lalu fasilitas di dalam pelatihannya juga cukup menunjang. Dari saya sih seperti itu kesan dan pesannya. Bisa dibuat semacam kayak sertifikasinya kali ya, sampai dengan tahap ujiannya. Kok ini kan baru semacam bimbingan bimteknya ya Pak ya. Kayak gitu, atau kayak model workshopnya sampai dengan prakteknya gitu ya, yang benar-benar sesuai dengan peserta, misalkan ujiannya atau PPK-nya gitu. Nama saya Kurnia Martiman dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Tugas saya sebagai capung perencana. Alhamdulillah dalam pelatihan ini selama 2 hari ini sangat membantu sekali untuk dalam hal kegiatan tugas kami untuk peningkatan keterampilan dan kompetensi. Terima kasih juga buat Lembaga Pengembangan Konsultan Nasional, mudah-mudahan tetap maju dan tetap selalu menjadi apa ya yang meningkatkan untuk teman-teman yang lain dari berbagai macam profesi area apa untuk lebih berkarya lagi dalam hal khususnya untuk pembangunan di Indonesia. Baik. Pak Kurnia juga kebetulan sebagai juara pertama nih ya dari acara Door Prize LPKN pada hari ini. Kira-kira gimana nih Pak sebagai pemenang juara pertama? Testimoninya. Lama banget, nyangka banget. Terima kasih banyak. Ya ini adalah rezeki ya. Iya, mudah-mudahan ntar dapat terus, dapat selalu. Saya ikut latihan terus. Amin, amin. Ikut latihan terus Pak di LPKN Pak, biar menang hadiahnya. Iya, ilmunya juga dapat pastinya iya, ya Pak. Iya, insya Allah. Saya Vincentio Sabes Rizianto, saya dari Inspektorat Pemerintah Kota Yogyakarta. Pelatihan ini sangat membantu kami, terutama dalam menjalankan kegiatan kami sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Kami dituntut untuk memastikan P3DN maupun TKDN sudah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Baik, Pak Vincent juga kebetulan juara 2 ya dari LPKN. Wah, boleh dong nih Pak, kasih testimoninya Pak sebagai pemenang juara 2. Tidak menyangka dan sangat kaget tadi kami bisa meraih angka 2 ini. Terima kasih untuk LPKN, mudah-mudahan bisa berguna untuk kami di kantor terutama. Nama saya Raymond dari Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ya, kesannya tuh sangat bagus ya, terutama soal materi TKDN. Dimulai dari pembicaranya juga keren-keren, tidak hanya akademisi tapi juga praktisi. Dan materinya juga tidak hanya teori tapi juga langsung praktikal. Bagaimana caranya kita menerapkan TKDN di lingkungan kita ya, atau instansi kita masing-masing. Oke, baik. Pak Raymond juara 3 juga ya kebetulan ya? Oh iya. Ya. Happy mungkin loh aku. Boleh dong kasih testimoninya nih Pak sebagai pemenang juara 3. Ya, testimoni saya nggak nyangka ya saya bisa jadi juara 3 gitu. Karena saya berpikir itu akan dikasih kuis yang berhubungan dengan TKDN. Ternyata kuisnya itu kuis-kuis yang pengetahuan umum dan Swissel saja sih. Anyway, thank you ya buat LPKN atas hadiahnya.